السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat menyambung semula kelas kita dalam perbincangan Al-Aqidatul Wasithiyah, iaitulah karangan Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, pada menjelaskan prinsip-prinsip asas aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Al-Firqatul Najiyah. Dan kita masih lagi pada perenggan-perenggan awal kataan Ibn Taymiyyah, iaitulah الإيمان ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Termasuk dalam keimanan dengan Allah ialah beriman dengan apa sahaja yang Allah sifatkan berkenaan dirinya dalam kitabnya dan apa yang disifatkan baginya oleh Rasulnya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tanpa sebarang tahrif, pengubahan, ta'til, penafian, tanpa sebarang takyif, memberikan kaifiat, dan tidak juga tamthil, perumpamaan. So ini kita dah bincang apa makna tahrif, apa makna ta'til, apa makna takyif dan tamthil. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Bahkan mereka beriman bahawasanya Allah itu seperti mana firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 11, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Tiada sesuatu pun yang sama dengan Allah, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kita telah jelaskan bahawa maksud perenggan ini Syekhul Islam nak bagi tahu bahawa Ahli Sunnah Wal Jamaah tidak pernah melihat adanya kontradiksi di antara nas-nas wahyu yang mengisbatkan sifat dengan nas-nas wahyu yang menafikan persamaan Allah dengan makhluk. Sebab itulah ayat yang dijadikan tunjang dalam bab ini di sisi Ahli Sunnah ialah ayat 11 surah Syura ini. Kerana pada ayat ini Allah himpunkan dua-dua sekali, menafikan persamaannya dengan makhluk dan mengisbatkan bagi dirinya sifat dalam ayat yang sama. Mana kalau kamu nak kata di sana ada kontradik antara satu ayat dengan satu ayat, ya mungkin kita kata adalah wajahnya untuk disangka kadang-kadang berlaku antara ayat pertama, ayat kedua, ayat dalam surah sekian dengan surah sekian. Kita kata mungkin berlaku dalam hukum hakam fiqah begitu. Kita boleh buat tarjih dan sebagainya. Tapi sekarang ni, kita dapati dalam ayat yang sama. Satu ayat yang sama, bukan ayat yang asing. Kalau macam ini, tak mungkin. Tak mungkin. Sebab tidak pernah dibahas dalam ilmu usul fiqah, ilmu tafsir, percanggahan di antara awal ayat dengan hujung ayat. Ini tidak ada. Ini ulama' tak pernah dibincangkan. Mana-mana ulama' usul fiqh, percanggahan di antara awal ayat dengan hujung ayat. Antara ayat satu, ayat dua mungkin. Kan? Kita kata ada ayat am lawan dengan ayat khas, ayat mutlak lawan ayat muqayyad, ayat nasikh lawan mansukh. Itu berlaku. Tapi ayat yang sama, kepala dia dengan ekor dia berlawan, yang ni tidak pernah disebut oleh mana-mana ulama' berlaku dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW. So, kalau kamu nak kata, oh, kita ada ayat yang mengisbatkan sifat, ada ayat yang menafikan persamaan Allah dengan makhluk, ayat yang menafikan persamaan Allah dengan makhluk muhkamat, ayat sifat mutasyabihat, mungkin kita kata ada alasan untuk mereka kata kita kena bawa muhkamat atau mutasyabihat kepada mahkamah. Tapi kita kata sekarang ni isu sifat bukan lagi isu begitu. Bukan isu macam ayat-ayat hukum. Ayat fawailul lil musallin lawan dengan ayat yang suruh salat, tapi dia dijelaskan oleh ayat yang lain, alladzina hum an salatihim sahun. So kita kata ada penjelasan daripada ayat yang lain, kita boleh gabungkan walaupun nampak ada kontradiksi. Tetapi isu sifat Allah Taala, Allah Taala himpunkan dalam satu ayat yang sama. Sebab itulah ayat ini selalu ditekankan oleh
ulama apabila membahaskan tentang al-asma' was-sifat, sehingga dikatakan inilah ayat yang paling dasar kerana dia menghimpunkan dua rukun asasi, iaitulah isbat dan nafi, mengisbatkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Jadi sebab itulah ahli sunnah wal jamaah berpendapat tidak ada kontradiksi di antara bila kita kata Allah tidak sama dengan makhluk dan kita kata Allah juga mendengar. Allah tidak sama dengan makhluk tapi dia melihat. Allah tidak sama dengan makhluk tapi dia berkata-kata. Allah tidak sama dengan makhluk tetapi dia berkuasa, dia berkehendak, dia hikmah, dia sekian. Adapun kita kata golongan yang menyimpang tadi antara dua, sama ada mereka ni mu'attilah yang hanya beriman dengan sebahagian Al-Quran, seolah-olahnya macam mereka beriman dengan laisa kamitslihi syai' tetapi kufur dengan wa huwa as-sami'ul basir. Dan ada golongan musyabbihah yang menyamakan Tuhan dengan makhluk, seolah-olahnya mereka ini beriman dengan wa huwa as-sami'ul basir tapi tidak mau menerima laisa kamitslihi syai'. So ahli sunnah wal jamaah di pertengahan antara dua golongan yang menyimpang. Mereka beriman dengan laisa kamitslihi syai' dan mereka juga beriman dengan wa huwa as-sami'ul basir. Kemudian kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi wala yukayyifuna wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi. Maka ahli sunnah wal jamaah tidak menafikan daripada Allah apa sahaja yang dia sendiri sifatkan berkenaan dirinya dan tidak mengubah pula kalimah-kalimah Allah Al-Quran daripada tempat letaknya, daripada makna asalnya yang dikendaki, yang difahami oleh orang Arab yang asli, dan tidak menyimpang, tidak menyengit dalam ayat-ayat Allah, dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya, dan tidak juga mereka memberikan dengan gambaran akal mereka bagaimana sifat Allah itu, dan tidak menyamakannya dengan mana-mana sifat makhluk Allah. Jadi ahli sunnah wal jamaah disebabkan mereka melihat di sini ada keharmonian di antara kita mengatakan Tuhan tidak sama dengan makhluk dan dalam masa yang sama dia memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang indah. Maka ahli sunnah wal jamaah berlepas diri daripada perkara-perkara yang menyimpang dalam perkara ini, iaitulah tahrif, kita kata menyelewengkan makna nas ataupun makna sifat daripada maksud yang sebenar, dan tidak menafikan mana-mana sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pernah kata kalau kamu nak beriman Allah taala tidak sama dengan makhluk, kamu kena kata Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Kita kata itu tidak perlu. Bahkan kamu boleh beriktiqad Allah taala laisa kamitslihi syai' dalam keadaan kamu beriktiqad Allah mendengar dan melihat. Kerana kita dah sebutkan pada awal kelas dulu bahawa yang dikehendaki dengan kita kata Allah mendengar melihat itu ialah yang layak dengan zatnya, yang layak dengan dirinya. Adapun semata-mata kita mengatakan Allah tidak mendengar, itu tidak menafikan persamaan. Yang dikatakan tak sama itu ialah bila dia ada benda, dia mendengar, makhluk mendengar, tapi cara mendengar tak sama, itu baru kita kata tak sama. Adapun kita buat perbandingan ni, orang ni buta, orang ni celik. Lepas tu kita kata dia tak sama. Tak sama dia daripada jenis lain. Ni jenis buta, dia jenis celik. Kan? Adapun sama-sama celik, tapi dia ni nampak jauh, dia ni nampak dekat, dia ni rabun tak rabun. Itu kita kata dia ada nilai ketinggian, dan maksudnya orang yang pandangan matanya tidak rabun, tidak apa, terang, nampak elok, tidak silau, so matanya lebih baik daripada orang yang silau dengan orang yang rabun misalnya. So kita kata dari segi penglihatan, maka dia ada penglihatan yang sempurna, yang perfect. Allah Subhanahu wa taala walillahil mathalul a'la, baginya sifat sempurna yang paling tinggi. Ha? Maka makhluk melihat, dia melihat. Tapi penglihatan Allah tidak tersembunyi, tidak terhalang dengan apa benda pun. Penglihatan makhluk dihalang dengan pelbagai.
Itu penglihatan yang sempurna. Satu orang yang tidak rabun, tidak silau. Still, dia tak boleh tembus dinding matanya. Dia tak boleh pandang apa yang terhalang dengan benda-benda yang yang pejal, yang tidak lut sinar. Masalahnya. Kan? Orang yang kemudian datang pula derajat yang lebih rendah. Ada orang mata dia silau. Ada cahaya lebih sikit, dah tak boleh tengok. Ada orang rabun jauh. Ada orang rabun dekat. Kan? So, maknanya kita kata dalam penglihatan makhluk yang sempurna pun ada keterbatasan. Dan ada pula kecelaan dan keaiban yang merintangi kesempurnaan tersebut, yang mengurangkan keupayaan penglihatan. Adapun penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala tidak dirintangi sebarang apa nak kita kata had atau batas, tidak juga dicemari dengan sebarang ketidakupayaan atau kekurangan keupayaan, bahkan sentiasa sempurna dulu, kini dan selama-lamanya. Ala kulli hal, jadi ahli sunnah wal jamaah tidak melaksan, tidak apa, tidak terjebak ke dalam mana-mana bentuk kesesatan yang telah di, disebutkan, dan tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, li'annahu subhanahu la samiyalah wala kufuwalah wala nidalah, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang sama, setara, setaraf dengannya. La sami, la kufu'a, la nidda, membawa makna yang sama. Allah Ta'ala telah menafikan daripada dirinya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala nafikan al-mithil, yang sama, yang setara. Dinafikan al-nid. Fala taj'alu lillahi andada. Dan kamu jadikan bagi Allah itu tandingan yang sama, setara. Dinafikan bagi dirinya as-sami, hal ta'lamu lahu samiyya, adakah kamu tahu sesuatu yang menyamainya, yang sekedudukan dengannya? Tidak ada. Maksud soalan itu tidak ada. Menafikan daripada dirinya al-kufu, walam yakul lahu kufuan ahad, tidak ada sesuatu pun yang sekufu, yang setaraf, yang sama derajat dengannya. So, bila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada tiga perkara ini, maka tidak mungkin tergambar pada akal manusia Tuhan menyamai makhluknya. Tuhan tidak mungkin menyamai makhluknya. Namun dalam masa yang sama, tidak sama di sini dalam erti kata tidak sama kerana dia paling sempurna. Bukan tidak sama kerana dia kurang. Kalau kita kata makhluk mendengar, maka Tuhan tidak mendengar. So kita kata, ya, ini juga tidak sama. Tapi tak sama dari segi hak ni sempurna, hak ni tak sempurna. So kita kata mustahil kita mengatakan Tuhan tidak sempurna, makhluk sempurna. So kita kata, ya, kalau kau bandingkan seorang celik, seorang buta. Kita kata mereka tak sama. Seorang celik, seorang buta. Kita kata, ya, tak sama. Tapi dari arah seorang perfect, seorang cacat. Kan? Ada pun penafian persamaan Tuhan dengan makhluk dari sudut kerana dia maha sempurna. Kerana dia walillahil asma'ul husna, baginya lah nama-nama yang paling indah. Kerana walahul mathalul a'la, dan baginya lah sifat sempurna yang paling tinggi. So dari sudut itu, dari sudut dia yang paling sempurna, sebab itu dia tak sama dengan makhluk-makhluknya. Bukan dari sudut kekurangan, tapi dari sudut kesempurnaan dan keagungan dan kehebatan. Sebab itu datang firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, katalah olehmu wahai Muhammad, Allah itu unik, esa, tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya, dia tersendiri. Ahad, kenapa dia ahad? Sebab dia Allahus Samad. Kerana dia As-Samad. Apa makna As-Samad? Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, As-Samad alladhi kamula fi as-sayyid alladhi qad kamula fi su'dadihi as-sharif alladhi qad kamula fi sharafihi al-azim alladhi qad kamula fi 'azamatihi al-hakim alladhi qad kamula fi hikmatihi
Al-Halim alladhi qad kamula fi hilmih. Ha? Yani dia kata makna As-Samad ialah As-Sayyid, tuan empunya, yang menjadi tempat berlindung segala makhluknya, yang sempurna dari segenap segi ketuanannya, dari segi kedudukannya sebagai pelindung, sehinggakan makhluknya tidak berhajat kepada yang lain untuk meminta pertolongan. Yang mulia, yang sempurna dari segi kemuliaannya, yang agung, yang sempurna keagungannya, yang maha bijaksana, yang sempurna kebijaksanaannya, yang maha penyabar, halim, yang tenang, yang tidak tergesa-gesa menghukum makhluknya, yang sempurna dari segi sifat tersebut. Al-ghaniyul ladhi qad kamula fi ghinah, dan yang maha kaya, yang sempurna pada kekayaannya, tidak berhajat kepada selain dia. Hadhihi sifatuhu la tambaghi illa lah. Inilah sifat-sifat dia, tidak wajar bagi selain dia, hanya untuk dia sahaja. So dari segi itulah Allah berbeza dengan makhluknya, dari segi dia sebagai As-Samad, sempurna dari segala sifatnya, berbeza dengan makhluknya yang memiliki sifat yang mungkin kita kata sama namanya dengan sifat Allah, tetapi berbeza dari sudut makhluk. Sifat sempurna yang ada pada dirinya bukan milik dia, bukan datang daripada dia, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi. Allah adalah wahibul kamal, dia yang mengurniakan, menganugerahkan kesempurnaan kepada makhluknya. Fahuwa awla bil kamal, maka dia yang lebih layak dan lebih utama untuk bersifat dengan sifat sempurna tersebut. Dan kesempurnaannya pada sifat kesempurnaan itu adalah yang paling sempurna. Sebab kita kata sifat, ada sifat sempurna dan ada sifat cacat. So yang ada pada diri Allah Ta'ala ialah sifat sempurna. Cacat memang tidak ada, bahkan tidak tergambar pada mana-mana akal manusia yang sejahtera. Tuhannya memiliki sifat cacat. Tidak ada agama nak kata Tuhan dia cacat daripada awal. Tapi dari sudut mereka memberikan kekurangan pada sifat sempurna, ya, itu berlaku pada setengah-setengah ajaran agama yang kufur dan syirik, bahkan kesemuanya. Mereka sifatkan Tuhan mereka dengan sifat sempurna, tetapi mereka kata dalam kesempurnaan itu ada kekurangan. So Islam tidak ada. Islam nak tegaskan bahawa Allah Ta'ala bila kamu kata dia sempurna, ya, dia sempurna. Dia maha hidup. Tidak ada agama kata Tuhan dia mati. Semua agama kata Tuhan dia maha hidup. Cuma tengah-tengah hidup tu ada agama yang kata dia ada mati sekejap, ada yang kata Tuhan dia tidur, ada yang kata sekian. So Islam datang nak menafikan itu. Kan? Macam agama Kristian tak? Agama Kristian bagi dia Isa Tuhan, tapi Isa tidur, Isa mati. So Tuhan yang mati. Tuhan yang tidur, macam agama Hindu tak? Ha? Tuhan dia akan tidur lepas berapa trilion tahun. Itu jadi kiamat. Kan? So maknanya kita kata dia nisbahkan pada Tuhan itu bentuk kekurangan. Macam agama Yahudi kata Tuhan lepas cipta alam ni 7 hari, dia letih, dia berehat hari Sabtu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang Yahudi juga Kristian samalah, sebab teks itu dalam Old Testament. So kedua diimani oleh Kristian dan juga Yahudi. Tuhan turunkan ayat Quran menafikan perkara tersebut. Wa ma massana min lughub, kami tidak disentuh oleh rasa letih, kata Allah Ta'ala. Tak disentuh oleh rasa letih. Jadi Tuhan tidak letih, tidak penat. Kerana kudrahnya, kekuatannya sempurna. Kekuatannya sempurna. Wa la yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qila wa ahsanu hadithan min khalqihi. Dan tidak diqiyaskan, tidak dibuat persamaan antara dia subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya. So kita tidak boleh qiyas, tidak boleh menggunakan analogi yang sama kita guna pada makhluk untuk kita samakan dengan Tuhan. Kita tak boleh rasa, aku kalau kerja sehari suntuk, petang tu mesti letih, tidak. Tuhan
dengan buat macam-macam dalam alam ni, takkan dia tak letih kot? Ha, tak boleh. Kita kiaskan kudrat kita dengan kudrat Tuhan. Tidak boleh kita gunakan pada Allah Ta'ala kias sama atau kias setara. Kerana kias, dia ada kias yang kita panggil kias syumul. Ha? Ataupun kias yang kita kata dia penyataan umum, satu premis universal yang masuk di bawahnya segala individu-individu perkara. Seperti kalau kita kata, contoh dalam perkataan kita, kita kata besi akan mengembang apabila panas. So ini adalah pernyataan umum. Apa jenis besi pun, kalau dia panas, dia mengembang. Al-hadid yatamaddadu bil-hararah, masalah kita kata. Kan? Jadi itu kita kata qiyas syumul. So based on kita punya kajian pada makhluk, kita akan dapati begitu. Kita kata manusia akan melihat boleh melihat apabila ada cahaya yang masuk ke dalam retina matanya. So kita kata ya, mata manusia yang macam mana pun, apa jenis manusia, kalau mata dia boleh tangkap cahaya, retina matanya boleh tangkap cahaya, dia boleh melihat. So kalau datang orang buta, kita tak ada isunya adalah retina matanya tak boleh menerima cahaya. So kita boleh kiaskan semua manusia macam tu. Kerana manusia sama dari segi asal kejadiannya, dia tak ada beza-beza. Ha? Walaupun kita mungkin buat eksperimen itu pada mata seorang saja, tapi kita boleh kiaskan. Disebabkan mata kau ni macam ini, kita kiaskan pada mata orang lain. Betul tak? Doktor ketika mana dia kaji pasal mata manusia, dia bukan kaji semua orang. Dia kaji seorang dua saja. Nak buat satu ubat untuk mengatakan ubat ni boleh mengubati satu penyakit, bukan kena bagi kepada semua orang. Ya, dia bagi kepada sejumlah orang dalam jumlah yang dikehendaki, berapa hati orang masalahnya, dia bagi. Ha? Orang yang memang betul-betul sakit, diberi ubat yang betul, dan beberapa golongan orang lain lagi pula, diberi ubat yang palsu masalahnya. So kalau ubat itu, orang yang makan ubat yang betul saja sihat, orang yang makan ubat palsu tak sihat, maka kita kata ya, ubat itu memang ada kesan. Kan? Tapi kalau yang dapat ubat betul tak sihat, yang dapat ubat palsu sihat, maknanya ubat tak kesan. Maknanya dia hanyalah psychological sahaja. Kan? Maksudnya dipanggil apa, placebo dan sebagainya dalam perubatan. So based on berapa orang yang dijadikan uji kaji ini, kita boleh buat kias kepada semua manusia. So disahkan ubat ni selamat telah diuji secara klinikal. Kan, masalahnya kita kata. Bahkan kadang-kadang diuji itu pada binatang masalahnya. Kerana ada manusia dengan binatang yang berbeza, tapi kita makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dikiaskan begitu. Dan tidak boleh juga kita buat kias illah. Kenapa? Kerana kita tidak tahu kenapa. Manusia kita tahu dia mampu buat satu perkara yang ada sebab misalnya. Kenapa dia boleh melihat? Kerana dia ada mata, matanya ada retina, retinanya menangkap cahaya, dan kita tahu proses-proses. Kenapa dia boleh mendengar? Kita boleh cerita proses pendengaran manusia. Kenapa dia boleh bercakap? Kita boleh cerita proses bagaimana bercakap itu berlaku. Tapi bila kita kata Tuhan bercakap, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, kita tidak tahu prosesnya bagaimana, kaifiat. Ilahnya, sebabnya. Tidak diberitahu kepada kita. So kita tetap nak kias. Kita bercakap dengan Tuhan bercakap, kita melihat dengan Tuhan melihat, kita mendengar dengan Tuhan mendengar. Tetapi di sana ada satu bentuk kias yang dibenarkan dan digunakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam mengisbatkan sifat bagi dirinya, yang disebut sebagai al-qiyasul awla, kias yang lebih utama. Kerana kias yang utama, dia tidak mengisbatkan perincian, dia mengisbatkan makna asas, makna asal. Dalam keadaan di sana ada perbezaan dari segi perincian. So Allah Ta'ala kata berkenaan dengan kaum Nabi Hud, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak melihat, tidak tahu bahawa Allah yang menciptakan mereka, dia lebih kuat daripada mereka.
Tuhan kata huwa ashaddu minhum quwwah. Allah lebih kuat. Dari segi kaum Nabi Hud memang kuat. Tuhan jadikan mereka kuat. Dia berkata man ashaddu minna quwwah. Dia berkata siapa yang lebih kuat daripada kami? Dia berasa depa yang paling kuatlah. Kan? Maka Allah Taala jawab awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Apakah mereka tak tahu Allah yang cipta mereka lah yang lebih kuat daripada mereka? Allah Taala sebut wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Atas setiap yang berilmu itu ada yang maha berilmu, iaitu Allah. So dari segi qiyas aula, dia mengisbatkan asal sifat sempurna tanpa berlaku persamaan dari segi perincian, dari segi pendetilan sifat sempurna. So ayat tadi memberikan kita makna Allah lebih kuat dan mengisbatkan dalam masa yang sama bila dia lebih kuat, maka kekuatan Tuhan tidak sama dari segi kaifiat, cara perinciannya dengan kekuatan makhluk. Sebab itu Tuhan kuat, kuatnya asli zatnya, bukan diciptakan. Kekuatannya tidak akan pudar, tidak akan habis, tidak akan lemah sama sekali. Bila kita kata Allah yang paling berilmu, makhluk ada ilmu, Allah yang paling berilmu. Tapi ilmu Allah jika dibandingkan dengan ilmu makhluk, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Kerana ilmu Allah ilmu ghaibi, ilmu sebelum berlaku dia sudah tahu, dan bila berlaku dia tahu, dan apa yang berlaku tidak akan berbeza sedikit pun dengan apa yang dia telah tahu, dan apa yang tidak berlaku dia boleh tahu kalau benda tu jadi macam mana jadi. Makhluk dia hanya boleh meneka sebelum berlaku, makhluk tak tahu, dia boleh teka saja. Bila berlaku mungkin sama seperti yang dia teka, mungkin tak sama. Kalau sama pun sama berapa persen saja, tak sama 100%. Kan? Setelah berlaku barulah dia tahu. Dan kalau benda tu tak berlaku, dia tak boleh tahu bagaimana cara benda tu berlaku. Dia boleh buat anggaran. 2-3 anggaran. Kalau orang tanya saintis, macam mana alam ni wujud? Macam mana alam ni wujud? Mereka hanya boleh memberikan anggaran, teori. Sebab tu mereka kata ada teori, namanya teori Big Bang, letupan besar. Kerana mereka kata kita dapati dalam apa nama angkasa, dalam jagat raya ini, di mana-mana pun ada udara panas. Diukur 2.7 Kelvin atau 2.5 Kelvin. Dia kata dalam angkasa lepas ni dia ada suhu yang panas. Dan suhu ini dulu sebelum zaman yang kita ada sekarang dianggarkan dia lebih panas. So kita anggarkan bahawa disebabkan ada kepanasan ini dulu pernah berlaku satu letupan, dia kata. Tu anggaran dia, dia bukan tengok letupan tu. Itu adalah anggaran dia berdasarkan apa yang dia nampak sekarang. Dan dia buat anggaran itu berdasarkan apa yang telah ada. Sebab dia kata kalau biasanya kalau kita pegang periuk panas, sebab apa? Pasal sebelum tu dia duduk atas api. Kan? Pasal apa air panas? Pasal sebelum tu dia dipanaskan di atas api ataupun dijerang dengan ceret dan sebagainya. So dia berdasarkan hukum fizik yang telah ada. Tetapi bila kita bercerita tentang bagaimana alam ni wujud, dia adalah sebelum adanya hukum fizik. So hakikatnya untuk menggunakan hukum fizik 100% untuk kita pergi cerita pasal cara alam ni wujud tak tepat. Kerana dia sebelum ada hukum. Kita hanya boleh cerita pasal sains dalam konteks setelah wujudnya alam. Sebelum alam ini wujud, kita tak tahu. Sebab belum ada lagi hukum panas, hukum sejuk, hukum meletup, tak meletup. Itu Tuhan buat lepas itu. Kan? So, point dia adalah kita kata, kita boleh anggar sahaja berdasarkan apa yang kita lihat. Kan?
Jadi kalau kita lihat manusia pun, sebelum orang orang putih, orang barat, dia tahu manusia ni macam mana kejadian janin, dia tak tahu. Dia tak pernah tahu. Sebab itu dalil yang paling di antara dalil mukjizat Quran ialah ayat dalam surah Al-Mu'minun bersih, proses perkembangan janin. Dan hadis Nabi SAW, ini bukti konkret. Orang barat dalam zaman yang dekat, Darwin, mereka beriktikad manusia dalam perut mak dia berubah dari satu binatang ke satu binatang sampai jadi manusia. Dia kata mula daripada ikan, lepas tu jadi kura-kura, lepas tu jadi babi, lepas tu jadi manusia. Ya. Sebelum mereka jumpa, mereka boleh tengok janin dalam perut, mereka anggap macam itu proses kejadian manusia. Jangan jangan kata, ini bukan di zaman kuno, ini zaman zaman Darwin. Selepas zaman Darwin. Ha? Sebab itulah, mereka takrirkan bahawa sebelum jadi manusia, boleh boleh gugurkan, dia kata. Sebab sebelum tu dia bukan manusia. Ha? Tapi bila datang, apa nama, scan dan sebagainya, tengok-tengok, sebiji macam yang Quran kata, tak lari, tak tumpah walaupun satu. Dan dalam tempoh yang sama yang Nabi sebut, Nabi kata 42 hari, tepat-tepat 42 hari. Tak tumpah, tak lari walaupun sehari. Bayangkan. Jadi orang-orang putih tak pernah tahu benda tu. Orang kafir musyrikin tak pernah tahu benda tu. Kan? Siapa yang cerita? Allah Ta'ala cerita. So kita tidak tahu proses kejadian diri kita sendiri. Sebab tu Tuhan kata dalam surah Al-Kahf, "Ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal-ard wa la khalqa anfusihim." Aku tak pernah tunjuk kepada mereka kejadian langit dan bumi. Dan aku tak pernah tunjuk kejadian diri mereka sendiri. Aku tak pernah ambil mereka sebagai saksi untuk tengok masa aku nak ciptakan langit dan bumi. Dan aku tak pernah ambil mereka sebagai saksi ketika aku nak cipta mereka sendiri. Mereka tak tengok pun kejadian diri mereka. Okay. Bahkan kita tak ingat pun apa yang jadi dalam perut muak kita. Kan? Dan macam kita dah sebut awal kelas dulu kan, kita tak tahu benda raib. Kita tidak tahu benda raib. Nah, tak ada satu orang boleh dakwa kata ni mak saya, pasal saya ingat dulu saya duduk dalam perut dia. Tak ada. Kita percaya dia mak kita pasal dia habaq dia mak kita. Based on kepercayaan. Itu kita kata orang yang tak mau terima ilmu dengan perkhabaran orang, dia bohong. Akhir sekali dia tak boleh kenal mak pak dia melainkan dengan orang bagi tahu. Ni mak hang, ni pak hang. Alah. Itu hakikat. Adapun dia sendiri, kalau kita kata okey, dah hang tak mau terima sangat ilmu dengan cara pemberitahuan orang, hang buatlah, masukkan diri hang dalam makmal dan buktikan kami kajian saintifik fizikal, kata ni mak hang, ni pak hang. Kalau dia kata DNA, DNA itu memberi kemungkinan yang paling besar. Boleh jadi dia abang hang, kakak hang, makcik, pakcik. Mana hang tahu dia mak? Kan? DNA bukan keluar. Ya. Anak, mak, dah. Dia bagi peratusan kesamaan kromosom DNA saja, gen, genetik saja. Dan benda tu boleh sama dengan bapa, mak, kakak, adik-beradik, sepupu sepapat, makcik. Kan? So, mana hantar daripada itu ni mak, ni pak, ni pakcik, ni makcik, ni abang, ni kakak, ni sepupu sepapat. Melainkan, dia buatlah abang. Kan? Kata, aku pak hang, aku mak hang, aku sepupu hang, aku adik hang, kak hang. Nah. So kita kata di sana ada keterbatasan ilmu yang sangat dahsyat dalam kalangan makhluk. Dalam kalangan makhluk. Jadi Allah Ta'ala yang paling 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 mengetahui. So kita kata dari sudut kita tak boleh nak buat qiyas dengan Allah Ta'ala. Kita kata qiyas yang dibenarkan hanyalah qiyas Allah. Itu kalau qiyas antara Tuhan dengan makhluk. Adapun kalau qiyas antara sifat Allah dengan sifat Allah yang lain, kita kata itu cerita lain lah. Itu pasal diri Allah Ta'ala. Kalau kita kata Allah mencipta Zaid, so Allah juga boleh cipta Amru. So kita kata itu ialah antara sifat Allah, sama-sama sifat dia. Itu cerita lain lah. Tapi kita kata antara Tuhan dengan makhluk, so tidak boleh kita buat persamaan yang macam itu. Kita boleh buat persamaan yang lebih utama, aula. Kalau kata makhluk mendengar, macam mana makhluk boleh mendengar? Kerana Tuhan ciptakan dia mendengar. So kalau Tuhan ciptakan dia mendengar, takkanlah Tuhan tak mendengar.
Kerana yang menciptakan orang lain menjadi sempurna, maka dia lebih layak untuk bersifat sempurna. Satu orang dakwa kata dia cipta kalkulator. Lepas tu kita tanya dia, 100 tambah 500 berapa? Dia tak tahu. Dia tak reti kira matematik. Kita boleh percayalah. Kata dia yang cipta kalkulator. Dia kata, saya cipta kalkulator tu boleh kira, tapi saya tak reti kira, dia kata. Bohong besar. Kan? Datang satu orang, kita jumpa buku teks matematik. Lepas tu kita tanya dia soalan algebra. Kan? Buku additional mathematics. Matematik tambahan. Kita tanya dia pasal apa graf ke apa ke dalam tu. Tak ingat, lupa dah. Kan? Ha? Tapi dia tak ada jawab. Tapi dia kata, dah saya tulis buku ni. Macam mana hang tulis buku ni, hang tak tahu? Dia kata, saya tulis buku ni, tapi saya tak tahu, saya tak reti. Admit ni. Dia kata, bohong lah. Kan? Sangat-sangat pun bohong. Orang yang buat sesuatu benda kepada benda lain, maka dia lebih layak ada benda tersebut. Dari segi kesempurnaan, yang pertama kita kata dia mewujudkan, dia buat. Dia mencipta, dia bagi. Yang kedua, sempurna. Adapun kekurangan, tak. Kekurangan berlaku dari segi tidak buat. Kan? Orang yang lahir pekak kerana Tuhan tak ciptakan pada dia pendengaran. Bukan kerana Tuhan ciptakan pada dia pekak. Pekak ialah tidak ada pendengaran. Kan? Kita faham? Orang yang jadi buta kerana Tuhan tidak ciptakan pada dia penglihatan. Bukan kerana Tuhan ciptakan pada dia kebutaan. Kan? So, tidak buat. So, kalau kita kata jumpa buku kosong. Pasal buku kau kosong? Kerana dia tak menulis. Kerana dia tidak menulis. Bukan kerana dia, orang kata apa, membuang tulisan daripada buku tersebut. Bukan. Kan? Kita kata dia tidak menulis. Sebab itu dia kosong. Kan? Jadi kita kata, dari segi kesempurnaan, antara logik akal yang fitrah, Tuhan jadikan dalam akal kita ni, Tuhan ajak kepada kita sejak kita dalam perut mak kita lagi, bahawa siapa yang bagi, yang ciptakan pada diri kamu sifat sempurna, maka dia lebih utama ada sifat tersebut. Dan kalau Tuhan yang bagikan kamu boleh berjalan, boleh bergerak, hidup, maka tentulah dia lebih hidup lagi, dia maha hidup. Kalau Tuhan kata tadi, awalam yaru annallaha allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Kalau Tuhan yang ciptakan kamu jadi kuat, wahai kaum 'Ad, tentulah Tuhan lebih kuat. Kan? Satu cikgu dengan anak murid, mestilah cikgu lebih pandai. Tak ada dalam alam ni mana-mana anak murid boleh kata dia lagi pandai daripada cikgu dia. Tak mungkin. Tak mungkin. Sebab kok mana pun, last sekali, kepandaian dia, walaupun mungkinlah cikgu dia ada degree, tapi dia ada PhD, dia tetap tak boleh dakwa dia lagi pandai daripada cikgu dia. Betul tak? Pasal hakikatnya PhD dia tu berasaskan kepada ilmu hak cikgu dia yang pertama bagi. Cikgu yang ajak dia ABC itulah. Kalau tidak kerana cikgu tu ajak ABC, jangan kata PhD. Ha? UPSR pun belum tentu ada lagi. Jadi dia tak boleh dakwa kata dia lebih baik daripada cikgu dia. Kut celah mana pun. Jadi kita tak terbayang. Allah Ta'ala yang bagi kita penglihatan, kekuatan apa semua ni, tiba-tiba kita lagi sempurna daripada Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Tentulah Allah Ta'ala lebih sempurna. Dan dari segi, kita kata, manusia ada sifat sempurna. Manusia melihat, manusia mendengar, manusia bercakap, manusia bergerak, manusia hidup. Tetapi sifat sempurna yang ada pada manusia ini, bergerak, bercakap, mendengar, melihat, hidup apa semua ni, pada manusia harus. Sebab kita tengok ada manusia yang mati. Ada orang beranak-beranak, anak dia tak hidup, mati. Tuhan tak bagi dia kehidupan. Ada orang lahir cacat pendengaran, cacat penglihatan, lahir bisu. So kita kata hakikatnya harus manusia ini mendengar dan harus dia bekak. Harus dia bercakap, harus dia bisu. Harus dia berjalan, harus dia lumpuh. Kan? So menunjukkan bahawa manusia mempunyai sifat mendengar, bergerak, berjalan, apa semua ini bukan daripada diri dia, tetapi daripada pemberian yang lain kepada dia. So siapa yang bagi benda ni?
akal yang sejahtera mengatakan tidak lain tidak bukan Tuhan. Tetapi Tuhan, bila kita kata Tuhan Maha Sempurna dan dia yang bagi kita sifat sempurna, dia yang ciptakan kita sifat sempurna tadi. So, akal dah kata juga tu dalam kaedah yang pertama, yang memberi sifat sempurna, maka dia lebih sempurna. Jadi, kesempurnaan Tuhan bukan ada siapa bagi. Memang asli daripada zat dia. Tuhan, untuk dia ada pendengaran, dia tidak perlu tunggu siapa-siapa ciptakan pada dia pendengaran. Dia boleh mendengar dengan zat dia sendiri. Dia boleh melihat, bergerak, hidup dengan semata-mata sifat itu ada pada zatnya tanpa perlu menunggu sesiapa pun yang bagi. Sebab tu ulama kata apa sahaja sifat sempurna yang harus pada akal untuk ada pada Allah, maka wajib ada pada Allah. Maknanya apa sahaja sifat sempurna yang tergambar pada akal bahawa Tuhan harus ada benda ini, ada sifat ini. Dan ini kita datang perincianlah, sebab sifat Tuhan ada sifat yang kita kata sifat akliyah, sifat yang akal boleh tahu. Dan ada sifat khabariyah yang dia hanya tunggu Quran bagi tahu, sunnah bagi tahu. So kita kata sifat-sifat yang akliyah, ada sifat akliyah. Yang mana contoh macam sifat Tuhan Maha Kuat tadi. Allah Taala ketika dia nak habaq dia kuat, di antara cara, kalau kita ambil ayat tadi, dia tak habaq kata dia kuat. Dia kata apa? Awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Dia suruh kita fikir. Bukankah kalau kamu kuat, wahai Qum'at, dan kekuatan kamu itu diciptakan. Mana diciptakan. So, tentulah aku yang ciptakan kamu kekuatan lebih kuat lagi. So, dia di sini ada unsur-unsur istidlal akli. Itu kita kata dalam ayat Al-Quran, dia bukan semua datang bagi tahu. Dia ada ayat bentuk dia panggil ayat ayat akliyah. Ayat yang suruh akal fikir untuk akal capai benda tersebut. Tapi dia still bimbingan wahyu lah. Dia bukan akal sendiri-sendiri tak. Sebab tu kita kata dia still lagi dipanggil dalil wahyu. Tapi wahyu dalam bentuk bimbingan akal. Untuk akal yang buat kesimpulan. Tuhan nak akal yang buat kesimpulan. Macam ayat Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Dalam surah Maryam, Tuhan kata dialah pencipta langit dan bumi. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu, maka sembahlah dia. Wastabir li'ibadatihi, dan bersabarlah sungguh-sungguh dalam beribadat kepada dia. Hal ta'lamu lahu samia, adakah kamu tahu baginya yang sama? Tuhan tak habaq kata tak ada yang sama. Jadi hang fikir sendiri lah. Kalau dia yang cipta langit dan bumi, takkan dia nak sama dengan langit dan bumi? Kan? Dan ini logik akal. Kita tengok meja. Ha? Kita tak tergambar. Takkan ada satu manusia yang waras akalnya, kecuali kalau dia main bertanya rambutan. Ha? Ha? Tengok meja, dia tergambar meja lain yang cipta meja ni. Dia akan tergambar makhluk lain yang buat meja ni. Betul tak? Kita nampak duduk seorang-seorang dalam rumah, tiba-tiba nampak bangku bergerak sendiri. Ngek jalan. Kita tak terbayang di sana ada bangku ghaib yang tolak bangku tersebut. Kita terbayang makhluk lain, jin yang tolak bangku tersebut misalnya. Kan? Fitrah, badihian. Tanpa siapa-siapa ajak. Daripada kecil lagi. Kan? Budak kecil. Kalau kita mainan dia, dua mainan dia letak sini. Tiba-tiba satu ni berubah duduk sini. Kalau mak dia habaq dah, mainan hak ni yang tolak habis itu. Ada terima? Mampus tak? Takkan mainan tolak mainan? Mesti benda lain yang lebih kuat, lebih sempurna daripada mainan yang boleh tolak mainan ni. Dan itulah dalil yang Nabi Ibrahim guna pada kaum dia. Dalil akal inilah yang Nabi Ibrahim guna pada kaum dia. Bila Ibrahim kata bal fa'alahu kabiruhum fas'aluhum in kanu yantiqun, bahkan yang pergi tetak depa semua ni, ni hak besar sekali. Kalau tak percaya pergi tanya kalau depa cakap. Logik akal manusia tak
tak mungkin berhala api ketuk berhala. Mesti yang bukan berhala buat, sama ada manusia, binatang. Itu logik akal. Logik akal. Ha? Manusia tak cipta manusia. Logik. Ha? Tapi manusia melahirkan manusia, ya. Tapi dia tak cipta manusia. Manusia cipta apa? Robot. Manusia cipta android, cipta kapal terbang, cipta meja, cipta kursi, lampu. Ya. Manusia sendiri? Tak mungkin manusia cipta. Kan? Robot tak boleh buat robot. Kan? Ha? Kapal terbang tak boleh cipta kapal terbang. Kan? Itu makruf. Buku tak boleh tulis buku. Kan? Kalau kita tengok buku, kita terbayang orang lain yang menulis buku. Kita tak terbayang buku sendiri. Ada buku lain yang main tulis buku ni. Ini luar daripada kewarasan akal. Akal yang sejahtera, yang waras. Tidak perlu dicerita panjang. Eh, Tuhan hanya perlu tanya saja. Hal ta'lamu lahu samia? Ada tak bagi dia yang sama? Satu orang lama panggil soal ni soal takriri. Soal yang jawapannya sudah diketahui. Yang mana akal hanya boleh bagi satu jawapan saja. Tak ada. Tak ada. Jadi itu di antara bentuk pendalilan atau wajah cara Al-Quran membawa dalil. Okey. So kita tidak boleh menyamakan Tuhan dengan makhluk melainkan dari sudut kita kata tadi, dari segi qiyas. Aula ini datang dalilnya dan telah digunakan oleh ulama salaf, terutamanya Imam Ahmad dan lain-lain. Fa innahu subhanahu, kerana sesungguh dia maha suci dia, a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi, lebih mengetahui berkenaan dirinya dan tentang selain dirinya. Wa asdaqu qilan wa ahsanu hadithan min khalqihi, dan dialah yang paling benar percakapannya dan paling sempurna pertuturannya daripada makhluknya. Di sini Syekhul Islam Ibn Taymiyah akan memberikan alasan, logical reasoning, kenapa ahli sunnah wal jamaah boleh beriman dengan semua sifat Allah Ta'ala tanpa menyimpang. Dan tidak tanpa dia menafikan, tanpa dia menyamakan Tuhan. Kenapa? Kerana muskilah dia sini ialah, kalau kita nak faham masalah ni, kita kena faham kenapa ahli bid'ah, ahli kalam kata ada sifat yang kita kena percaya, ada sifat tak boleh percaya. Kerana dia dibina di atas sangkaan yang tak betul. Atas sangkaan yang tidak betul. Iaitulah sangkaan mereka bahawa dalam Al-Quran dan Sunnah ada ayat-ayat, hadis-hadis yang maknanya mustahil pada Allah Ta'ala. Ini kita akan sebut sekejap lagi. Tapi poin dia di sini, Syekhul Islam sekarang akan bagi dia sini. Kenapa Ahli Sunnah wal Jamaah boleh terima ayat Quran dengan hadis dan tak pernah bertikai? Kenapa Ahli Sunnah wal Jamaah boleh terima ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Allah Ta'ala istiwa di atas arasy. Bima khalaqtu biyadayya, apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Dan mereka tidak nafi dan tidak tashbih. Kenapa? Kerana kata Syekhul Islam, kerana Allah Ta'ala yang paling tahu tentang dirinya dan berkenaan selain dia. Jangan kata tentang diri dia. Kita pun Tuhan yang paling tahu. Betul tak? Kita tak tahu bila kita mati, apa yang akan jadi sekejap lagi kat kita. Kita tak tahu. Tentang diri kita sendiri. Bahkan kalau ditanya kepada orang yang paling mahir ilmu sains, macam mana ruh? Dia tak ada jawab. Tak ada jawab. Sedangkan roh tu siapa? Kita? Bukan orang lain. Tak. Roh keluar daripada jasad. Dia kita mimpi. Sekarang orang tanya, macam mana roh tu keluar? Kita tak boleh abang. Masa hang tidur, roh hang keluar. So macam mana dia keluar? Kita pun tak tahu. Sedangkan roh tu siapa? Kita lah, kita yang keluar. Soalan tu ialah macam mana hang keluar? Kita tak boleh jawab. Lepas tu hang bangkit tidur. Macam mana hang masuk balik?
Kalau kita tukar soalan, macam mana roh masuk balik ke jasad? Soalan dia ialah, maksud soalan, macam mana hang masuk balik? Macam mana hang sedap? Kita tak ada jawab. Macam mana aku sedap atau tidak? Bukan orang lain, kita. Kita sendiri. Kalau orang tanya, macam mana mayat duduk dalam kubur kena tanya dengan malaikat? Soalan tu secara mudahnya, macam mana nanti hang dalam kubur duduk malaikat tanya? Tak tahu. Diri kita. Bukan orang lain. Kita tak tanya tentang orang lain. Kita tanya pasal kita. Kita tak boleh jawab. Tak? Berapa lama manusia duduk ada mata? Kan? Beribuan tahun. Tapi dia perekodkan penemuan tentang cara kita boleh melihat ialah pada tahun sekian-sekian. Berapa lama lah kita duduk ada mata? Kita tak tahu macam mana mata kita berfungsi. Sampai kita pergi kaji mata orang lain, bukan mata kita juga. Doktor hak dapat tahu pasal cara mata tu berfungsi pun, dia tak kaji mata dia. Dia kena kaji mata orang lain. Lepas tu dia kata, sebab aku tengok, aku sama macam dia, so mata aku pun sama macam dia juga. Dia pun buat kias saja. Dia sendiri tak boleh ambil mata dia keluar cabut kaji. Kan? Satu eksperimen kita buat pada orang lain. Kan? Ada eksperimen tentang manusia, kita buat pada binatang. Kita buat kias, kias aula dengan binatang. Lebih utama, kan? Jadi kita kata, manusia, jantung dia dalam diri dia sendiri, kita tak tahu. Keadaan. Kan? Macam mana jantung kita? Macam mana paru-paru kita? Kita tak pernah tahu. Kan? Semata-mata kita ada jantung. Tapi kalau satu orang tak pernah mengaji biologi, pergi tanya dia, jantung untuk macam mana? Dia tak nak tengok gambar jantung. Dia pun tak tahu. Kalau tidak, kerana kita mengaji sains dekatan 3, cikgu buat main jantung lembu tunjuk. Kan? Itu pun main jantung lembu. Bukannya jantung orang. Kan? Jadi maknanya, kita kata, Tuhan lebih tahu tentang diri kita. Kita sendiri tak tahu pasal kita. So, apa hak kita nak pergi bercakap pasal Tuhan? So, jadi ahli sunnah punya logik yang pertama ialah, disebabkan Allah lah yang paling tahu tentang diri dia. Bahkan dia juga yang paling tahu tentang kita. Dan kita tak tahu pun pasal diri kita. Sampai dia yang habaq. Kamu ada ruh sekian. Proses kejadian kita dalam perut muak kita, kita tak tahu. Dia yang habaq kita dalam Quran. Dia yang cerita. Jadi, kalau begitu, ini menunjukkan akal. Semata-mata akal. Tidak ada hak sama sekali untuk campur dalam persoalan bagaimana Tuhan. Apa sifat Tuhan. Kerana akal memang tidak ada hak. Kerana dia tak tahu. Dia sendiri akal tu dia pun tak tahu apa dia. Kalau kita tanya orang, akal tu apa? Macam mana bentuk akal? Kalau kita tanya orang. Yakni soalan ni, kalau kita tanya soalan, apakah bentuk akal? Maksudnya, wahai akal, apakah bentuk kamu? Kerana akal tu kita lah, duduk kita. Kan? Maknanya, yang kita duduk kata akal-akal tu, yang ahli kalam, ahli falsafah duduk bangga akal-akal tu, pergi tanya dia, akal tu apa? Dia pun tak tahu. Jadi akal yang konon-kononnya hebat tu, dia tak boleh habaq macam mana dia pun. Apa rupa dia, apa unsur-unsur dia, substance dia, dia tak tahu. Dia pun tak tahu macam mana dia. Tiba-tiba, akal itu diangkat, julang bagi Tuhan, diletakkan, dialah ada kuasa untuk cakap pasal Tuhan. Masuk akal kan macam tu? Tak masuk akal. Kan? Itu akal yang miring saja. Akal yang perasan. Akal yang telah menjadi macam Firaun. Akal yang perasan kata dia hebat. Tapi dia tak ada apa pun. Kan? Dan yang kedua, bila Allah yang paling tahu tentang diri dia, dan kita tak tahu pasal Allah Ta'ala, bahkan kita tak tahu pasal diri kita, kita perlukan pemberitahuan daripada Allah tentang kita, maka macam tu juga tentang Allah Ta'ala. Maksud perenggan ini, kita tak mungkin boleh tahu tentang Allah sampai Allah yang cerita. Allah yang habaq. Sifatnya macam ni, macam ni, macam ni. Kemudian, bila Allah cerita dekat kita, apakah cara Allah cerita dekat kita? Wahuwa asdaqu qila. Dan Allah yang paling benar tutur katanya. Apa makna benar? Benar sidqun, lawannya kadhibun. Lawannya kadhib, dusta, bohong.
Perkataan kadhib dalam bahasa Arab mengandungi dua benda. Pertama, dusta, bohong. Dan yang kedua, silap. Salah. Kedua-duanya disebut oleh orang Arab kadhib. Sebab itulah orang kata, bila dia tengok satu benda daripada jauh nampak macam lain, pergi dekat benda lain, dia kata apa? Kadzabatni aini. Mataku mendustakan aku. Bukan mata cakap bohong. Mataku tersilap. Silap tengok. Sebab orang Arab gunakan kalimah kadzib untuk merujuk kepada sama ada bohong tu dengan sengaja atau tak dengan sengaja. Sebab bohong dua. Bohong dengan sengaja yang memang dia dengan intentionally, sengaja, qasdan. Dia tahu benda tu A, dia pihak B. Yang kedua, yang tersilap. Dia menyangka B. Memang benda tu A, dia ingat B, dia pihak B. Kan? So, kedua-duanya orang Arab panggil kadzib. Dan lawan dia, sidqun, benar. Sama juga, benar itu ialah perbuatan orang bercakap benar. Memang dia dengan sengaja bagi tahu benda itu A adalah A. Dan yang kedua, apa yang dia cakap itu memang betul macam dengan realiti. Maknanya bila dia kata A, memang A. Sungguh. Dalam dunia nyata pun memang A. Tidak B. Hakikat benda itu sendiri. Kan? Jadi, bila kita kata Allah yang paling benar, di sini ada dua perkara. Maknanya Al-Quran, bila kita Al-Quran kalam Allah, Al-Quran tidak boleh salah. Dengan makna, Tuhan tidak akan sengaja bercakap bohong. Sengaja pihabak dekat kita, istawa. Tapi sebenarnya istaulah. Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. So, sengaja tak mungkin. Tersalah apatah lagi. Takkanlah Tuhan sebenarnya nak sebut istawa, istaulah, tapi tersyasyul sebut istawa. Tak mungkin. So, ahli kalam ada dua pilihan. Kalau dia kata makna istawa ialah istaulah, pilih antara dua. Sama ada Tuhan sengaja pergi nak tipu kita, sebenarnya istaulah, tapi dia pergi cakap istawa. Atau Tuhan tersilap sebut, nak sebut istaulah, tersebut istawa. Ahli kalam, tentulah dia pun tidak ada pilihan. Pilihan yang terakhir yang ada, dia kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Dan mengaku memang benda tu istawa. Makna dia istawa, sifatnya istiwa. Kan? Tapi ahli kalam dia pergil. So dia pun ambil pilihan yang pertama. Dia kata Tuhan sengaja tipu kita. Bahasa mudahnya macam itulah. Bahasa mudahnya bagi mereka ialah memang Tuhan sengaja pergi cakap dalam Quran ni ayat-ayat yang zahirnya kufur. Yang zahirnya tak masuk akal. Yang zahirnya tak layak bagi Allah Ta'ala. Tujuannya supaya kita pergi teka. Apa dia hak betul? Ini disebut oleh ulama kalam. Ala kulli hal. So reasoning dia di sini ialah memandangkan Allah yang paling tahu tentang dirinya, kita tidak ada jalan lain untuk tahu tentang Allah melainkan dengan perkhabaran daripada Allah. Dan perkhabaran daripada Allah ialah al-khabarus sadiq, perkhabaran yang benar. Seperti mana kita percaya pada mak kita bila dia kata aku mak hang, kita percaya ayah kita bila dia kata aku pak hang, maka kepercayaan kita kepada Allah lebih lagi. Sedangkan harus orang yang mengaku mak kita ini, dia bohong. Kita sebenarnya anak angkat. Dan dia maksudkan dengan mak ialah mak angkat. Tapi dia sebut mak saja. Maka di situ ada unsur-unsur kadzib. Dengan sengaja, intentionally, sengaja nak tipu, tadlis. Dia guna ayat sama-sama. So maknanya di sini, bila Tuhan cerita pasal diri dia, tak mungkin Tuhan cerita dengan menggunakan ayat atau bentuk perkataan yang mengandungi unsur-unsur penipuan, penyelewengan atau pengeliruan. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah kata semua ayat tentang sifat Tuhan dalam Quran adalah ayat muhkamat. Ayat muhkamat. Jelas maknanya dari segi makna. Sebab kalau tidak, kita tidak ada jalan lain untuk tahu.
melainkan dengan Tuhan beritahu. Baik, habis itu pasal apa kalau ayat tentang hukum hakam, ayat tentang kejadian langit dan bumi, ada ayat mutasyabihat? Pasal kita ada jalan lain untuk tahu. So, Tuhan tidak, tidak menipu. Kan? Bila Tuhan kata, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan hendaklah perempuan yang diceraikan beriddah selama 3 kali quru. Apa makna quru? 3 kali datang bulan atau 3 kali suci daripada bulan. Apa makna? Kita ada jalan untuk tahu bahasa Arab. Kan? So kita boleh tahu dengan satu kata Ibnu Abbas, at-tafsir ala arba'ati anha. Tafsir itu ada 4 penjuru. Tafsirun la ya'lamuhu illa Allah. Tafsir yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Wa tafsirun, sebut yang pertama dia kata tafsirun la yu'zaru ahadun bi jahlihi. Tafsir yang pertama ialah ayat-ayat yang tidak ada siapa pun boleh jahil. Semua kena tahu. Seperti aqimus salah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tak ada orang Islam boleh kata saya tak fahamlah makna siyam. Mana boleh? Ini rukun Islam. Semua kena tahu apa makna puasa. Ini makna dari segi apa hukum hakam puasa tu. Wa tafsirun ta'rifuhu al-arab min wujuhi kalamihim. Dah ada tafsiran yang diketahui oleh orang Arab daripada gaya bahasa mereka. Ada tafsirannya orang Arab faham daripada gaya bahasa dia, daripada perbendaharaan kata dia. Kan? Wa tafsirun ta'rifuhu al-fuqaha wal ulama. Tafsiran yang difahami ulama fuqaha. Perbezaan ayat nasikh mansukh, ayat mutlak, muqayyad, am, khas, mujmal, mubayyan, mufassal. Ini semua ayat-ayat yang macam ini ulama tahu. Yang mengaji hukum syariat, yang mengaji selebihnya usulul fiqh, usulul tafsir, dia fahamlah. Qiraat-qiraat dan sebagainya. Kan? Wa tafsirun la ya'lamuhu illa Allah. Dan tafsirannya hanya Allah Taala tahu, tak ada siapa pun tahu. Kecuali Allah Taala. Seperti bila berlakunya kiamat. Yang ini hakikat benda-benda ghaib. Bagaimana sifat Allah misalnya, hakikat sifat Allah ini Allah Taala saja tahu. Kan? Dari segi sifat Allah Subhanahu wa Taala, dia tidak ada lafaz yang mutasyabihat, yang mujmal, yang sama-sama. Kerana pertama, ayat-ayat tentang akidah tidak masuk padanya nasikh mansukh. Sebab tu ada ulama tafsirkan makna ayat mutasyabihat maknanya ayat yang mansukh, dan muhkamat ialah ayat yang nasikh, yang memansuhkan, dan ayat mutasyabihat yang dimansuhkan. So maknanya ini hanya berlaku dalam hukum hakam. Sebab akidah ialah perkhabaran, pemberitahuan tentang sesuatu perkara, bukan suruhan untuk buat atau larangan daripada satu benda. So pemberitahuan dia tak boleh ubah. Kerana kalau kita ubah, maknanya sama ada kita bohong atau silap lah. Jadi kalau kita habaq kat satu orang, kata hari ni ada kelas, pukul 11 ada kelas. Tiba-tiba kita buat pengumuman kedua, tak ada, tak ada kelas. So dia antara dua lah. Sama ada kita bohong, tak ada kelas, kita habaq ada kelas, atau kita tersilap, atau memang berlaku sesuatu kejadian yang menyebabkan terhalang berlakunya kelas tersebut. Ha, kan? So dia antara itu saja. Ataupun contoh lebih baik lagi kita bagi ialah benda yang telah berlaku. Masalah kalau kita kata kepada orang, tadi pukul 11 ada kelas. Tadi pukul 11 ada kelas akidah wasatiyah di sekian-sekian tempat. Tapi hakikatnya tidak ada. Hakikatnya tidak ada. So kita kata dia bohong ataupun dia keliru. Sebenarnya kelas tu semalam atau lusa. Tapi dia tersilap habaq kata kelas tu adalah tadi masalahnya. So kita kata apa benda yang dah lepas, cerita pembaharuan, perkhabaran ini hanya boleh tidak menerima padanya retreat atau U-turn kita kata. Ha, kan? Kalau kita buat U-turn, orang marah lah. Kan orang marah lah. Kata, air itu habaq kata macam ni, awak jadi lagu lain. Kan? Macam kita pergi
umrah kan. Mula-mula dia habaq kata hotel sekian-sekian dekat. Kan? Tiga tapak kaki je sampai dah masjid tu. Kan? Sampai-sampai Noh jenuh menapak. Ha, dia kata ada Ibn Taymiyah kata semua Mekah ni Masjidil Haram kata. Ha. Semua marah orang gitu kan. Asal dia bagi persediaan mental yang silap. Kan? Ni manusia ni dia psikologi. Dia tak bersedia lagi mentally untuk bergerak jauh kan. Dia kau ni pi habaq kata dekat. Dia tak ingat dekat-dekat tengok lagu lain. Kan? Ha. Wah habaq kita. Mainlah makan rumah saya hari ni kenduri saya buat ayam golek, kambing golek apa semua. Kan? Ha, tengok sampai-sampai bihun. Ha, ada bihun mi bodoh ya. Kan? Ha, togel pun tak ada. Ha, kan? Dia jadi memang jam lah, tak boleh makan lah. Kan? Jadi kita bila kita bagi tahu orang, kita mesti tak boleh kita tukar-tukar. Perkhabaran kalau tukar-tukar jadi rosak. Jadi akidah, bila Tuhan cerita tentang malaikat, tentang sifat dia, tentang cerita umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Ini fakta. Ini cerita tentang kejadian yang telah berlaku. Dia tak boleh berubah. Dia tak boleh berubah. Adapun hukum, suruhan atau larangan, dia permintaan Tuhan kepada kita untuk buat satu benda atau tinggal satu benda. Belum berlaku lagi. So, Tuhan ada hak untuk ubah. Sebab itulah hukum hakam berlaku padanya nasikh mansukh. Sebab tu orang Syiah dia tak reti beza. Dia kata oh kami ada aqidatul bada', ahli sunnah kata kami kafir. Tapi ahli sunnah kata dia dalam Quran ada nasikh mansukh. Kami kata beza. Bada' yang kamu sebut orang Syiah berkaitan perkhabaran. Mana boleh Tuhan dah bagi tahu kata tahun ni Mahdi keluar. Tiba-tiba cukup hari, cukup bulan, oh tak jadi, cancel. Tangguh pi lagi 50 tahun. Lepas 50 tahun, tangguh lagi rupa 100 tahun. Sampai last sekali, orang Syiah kata apa? Tuhan tak abak nak bila keluar. La ilaha illallah. Nah, dia Mahdi tu, lepas dia masuk dalam gua, cerita dia apa? Dia beritahu, dia kata, tahun ni Mahdi keluar. Tahun ni Mahdi keluar. Setiap kali sampai tarikh tu, Tok Syekh dia akan tangguh. Dia kata, Tuhan tak jadi buat keluar. Sampai last kali dia berkata tak tahu bila keluar, tunggu sajalah. So dia berkata ini dia panggil al-bada'. Bada' ni maknanya Tuhan dapat maklumat baru. Jadi bila dapat maklumat baru dia ubah keputusan dia. So kita kata salah, tak betul. Apa yang Tuhan bagi tahu tidak boleh berubah. Yang boleh berubah ialah hukum hakam. Dan berubahnya hukum hakam bukan kerana Tuhan berubah. Kerana kita yang berubah. Dan Tuhan telah sedia tahu sebelum benda tu berubah. Tuhan dah tahu dah. Sebelum dia ubah kiblat ke Kaabah, Tuhan memang dah tahu Nabi akan minta benda tu. Cuma sampai masa dan waktunya, Tuhan ubahlah. Kan? Itu kerana keperluan kita. Kita yang perlu benda tersebut. Kerana berubahnya tabiat umat, manusia dan sebagainya. Maka diubah hukum hakam syariat. Cara puasa, cara solat antara satu umat Nabi dengan umat Nabi yang lain tak sama. Kerana perbezaan dari segi kemampuan kita. Ada? Itu kita kena faham. Jadi undang-undang manusia buat. Kan? Itu orang tak marah kalau kerajaan ubah undang-undang. Yang orang marah kalau kerajaan manifesto lain tapi jadi lain. Itu orang marah. Kan? Pasal hak manifesto tu dia hebat. Kan? Undang-undang ni dia buat mengikut keperluan. Kan? So dibahaskan. Okay, sekarang kita dah undang-undang ni dia buat 30 tahun lepas. Sekarang zaman keadaan dah ubah, kena ubah undang-undang baru. So, siapa nak marah? Tak siapa marah. Dia ubah undang-undang. Kan? Sebab kita manusia secara fitrahnya boleh beza antara dua benda ni. Dia boleh beza antara dua benda ni. Sebab tu ulama kata beza sumpah untuk buat sesuatu dengan sumpah tentang sesuatu. Satu orang kalau dia sumpah, dia kata aku tak pernah buat benda sekian. Dia bersumpah dengan nama Allah, dia tak pernah buat satu benda. Tapi hakikatnya dia pernah buat. Ulama kata dia berdosa. Tapi dia tak kena bayar kafarah. Tapi kalau dia bersumpah, aku akan buat sesuatu. Demi Allah sekian, aku akan buat sekian-sekian. Jadi dia tak buat. Tak? Dia kena bayar kafarah. Beza di antara benda yang akan datang dengan pemberitahuan tentang benda yang telah
lepas. Tayyib. Jadi perkhabaran Allah Ta'ala tentang dirinya, ayat-ayat sifat ni, dia benar semuanya. Dia tidak ada nasih mansuh. Dia tidak ada kesamaran atau ketidakjelasan. Tidak ada. Kalau ada kesamaran, Tuhan tidak akan biar. Dia akan terus jawab. Terus beritahu. Contoh yang paling famous sekali, hadis Qudsi. Tuhan kata, Abdi marittu falam ta'udni. Wahai hamba aku, aku sakit. Kenapa engkau tak ziarah? Adakah hadis ni berhenti dekat ni? Tidak. Tuhan takkan biar kita silap faham. Dia terus datang. Faqala, kata hamba itu, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Macam mana aku nak ziarah kau sakit sedangkan kau Tuhan sekalian alam tak sakit? Maka Tuhan jawab balik dekat dia, alam ta'lam 'abdi fulanun marid? Law 'udtahu lawajadtani 'indah. Apa kamu tak tahu pasal hamba aku sekian-sekian, jiran kamu, kawan kamu, adik-beradik kamu sakit? Kalau kamu pergi ziarah dia, kamu akan dapati aku di sisinya. Ganjaran aku apa semua di sisinya. Aku bersama dengan dia. Itu maksud. Tuhan terus bagi tahu. Dia tak tinggal kepada kita untuk kita memandai-mandai pergi teka apa makna hadis ni. So kita tak perlu di sana Aristotle kah, Plato kah, Plotinus kah, apa nama pun, untuk main tolong buat satu ilmu baru kat kita. Nah, inilah cara dia, kanun untuk kamu faham ayat ni. Tak perlu. So apa yang berkaitan tentang diri Allah Ta'ala, kalau ada nas yang mengelirukan pun, nas yang sama akan jawab. Sebab tu datang ayat laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tuhan tak ada ayat laisa kamitslihi sahaja. Sebab itu akan memberi waham dia tak ada sifat. Dan tidak datang ayat wa huwa as-sami'ul basir sahaja. Macam itu kadang takut datang syubhat tashbih. Allah cerita akan semua benda. Dia kata qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad ni datang setelah ditakrirkan sifat ahadiyah, samadiyah. Jadi kita faham dengan konteks ayat itu apa makna dia kehendaki. Kan? So dia tidak akan tinggal sama-sama pada kita. Kan? Tuhan tak tinggal. Ha? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Habis surah. Dia tak macam tu. Fawailun lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun. Datang ayat Quran akan jelaskan. Tu kita kata di sana ada ayat mutlak, muqayyad, mubham, mubayyan, mufassal, mujmal. Ada ayat yang sama-sama jelaskan oleh ayat dalam Quran sendiri akan jelas. Sama ada ayat yang sama atau ayat selepasnya atau ayat dalam surah lain. Tanggungjawab kita ialah kita kena perhati semua. Kalau tak datang dalam Quran, dalam hadis akan jelaskan. Jadi dia saling lengkap melengkapi. Kan? Sebab tu Allah kata Al-Quran ni ialah kitabam mutasyabiha. Kan? Mutasyabihan di sini dari segi dia saling lengkap melengkapkan, saling jelas menjelaskan satu sama lain. So tidak boleh ambil ayat sekat-sekat. So itu punca berlakunya penyelewengan yang terbesar. Apa ajaran sesat pun, antara usul ajaran sesat, prinsip asasi yang berkongsi semua ajaran sesat ialah beriman dengan sebahagian, kufur dengan sebahagian. Alladzina ja'alul qur'ana idhin. Siapa dia orang yang kafir itu? Orang yang menjadikan Quran itu berbahagi-bahagi. Yang ini dia beza-bezakan. Ayat ni dia percaya, ayat ni tak percaya. Itu punca. Dia sesat. Kan? Jadi ahli sunnah wal jamaah kata, Allah Ta'ala maha benar dalam percakapannya. Tak mungkin Tuhan bagi tahu kata dia tak sama dengan kita, tiba-tiba main ayat kedua dia kata, aku mendengar macam kau mendengar. Tak mungkin. Tak mungkin. Kan? So Tuhan tidak pernah tersalah, tak pernah bohong. Wa ahsanu hadithan min khalqihi. Lebih daripada itu, Tuhan Azza wa Jalla yang paling elok gaya cakapnya daripada makhluknya. Yakni dia yang paling fasih. Bila kata paling fasih, maknanya Tuhan dia sangat mampu untuk menggunakan the exact word
for the exact meaning. Dia takkan ada lari-lari. Kita kadang-kadang ayat kita tu tak sampai maksud. Ada? Bukan semua orang. Ada orang petah bercakap. Maksudnya, dia boleh cakap, dia boleh cakap kepada orang sampai maksud yang dia nak dengan satu perkataan saja. Dengan sejumlah ayat yang ringkas, dia boleh habaq. Ada orang nak kena terang jela-jela, dia tak ada kemampuan. Dia nak benda tu simple saja pun. Tapi dia tak nak habaq. Dia habaqkan dia, ambil ayat main sahat. Anak dia hulur main ayat. Dia kata, lah, aku nak ayat kopi. Oh, tak habaq ayat, kopi tadi tak habaq pun. Nak dia kata, oh tak habaq kopi, lupa. Dia tak boleh pilih perkataan yang tepat. Kan? Perkataan yang tepat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tak mungkin dia sebenarnya nak habaq benda lain. Tapi dia guna perkataan yang kita kata hampir-hampir bukan makna yang sama. Salah. Tuhan bila dia kata aqimus salah, dirikanlah salat. Kenapa Tuhan namakan salat dengan salat? Kerana memang betul salat penuh dengan doa. Bukan saja-saja dia buah nama salat tu salat. Bila dinamakan puasa dengan siam, pasal memang puasa menahan diri. Bukan saja-saja buah nama puasa tu siam. Bukan saja-saja buah nama zakat tu zakat. Bukan saja-saja buah nama haji tu haji. Setiap perkataan itu ada munasabahnya dengan makna asalnya dari segi bahasa. Nampak tak? Tuhan takkan ambil suka-suka hati dia perkataan. Tuhan tak namakan haji puasa misalnya. Puasa yang namakan haji. Tidak. Tuhan meraikan pahaman atau perkataan yang kita dah biasa bercakap. Untuk dia habaq apa yang dia nak. Untuk dia habaq apa dia nak. Dia kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba ala allazina min qablikum. La'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kamu puasa seperti mana diwajibkan kepada orang sebelum kamu. So dia tak perlu habaq puasa tu macam mana. Pasal dah ada umat sebelum kita yang dah puasa. Dan telah diketahui oleh orang Arab jahiliah. Orang Arab jahiliah ada puasa tak? Ada, dia puasa hari Asyura. So puasa ialah benda yang mereka tahu. Ibadat puasa ni telah diketahui oleh orang. Semua agama ada ibadat puasa. Sebutlah agama apa pun. Kan? Orang Kristian sebelum Christmas dia puasa tak? Puasa, 40 hari puasa. Walaupun cara puasa dia adalah dia boleh juga makan kacang-kacang sikit-sikit. Kan? India pun puasa. Ha. India pun puasa pada maghrib sampai subuh. Lega. Kan? Ha. Puasa tu diketahui. Dia tak makan, tak minum. Makna tak makan, tak minum ni berkongsi pada semua agama bila sebut nama puasa. Kan? Bila sebut siam, itulah gambarannya. Kan? Tak makan, tak minum, tidak bersama dengan isteri. Itu maksud puasa. Bila dia puasa, dia tak buat benda-benda tu. Kan? So, dipahami makna. Tuhan tidak akan guna perkataan yang ada kesamaran untuk bagi tahu maksud tujuannya. Tak? Kenapa Tuhan jadikan hitungan iddah wanita yang diceraikan suami yang telah bersama dengan suaminya? Ialah bilangan haid atau bilangan suci daripada haid. Kerana tujuan iddah ialah nak pastikan dia tak mengandung dengan suami yang yang asal itu, kan, yang dah cerai itu. Nak pastikan rahim tu bersih, kan? So maknanya kita kata di situ ada tujuan, ada hikmah, ada munasabah di antara setiap hukum yang Tuhan bagi. Bila dia katakan jihad, perang. Meskipun perang namakan jihad, memang perang memerlukan juhdun, memerlukan tenaga yang banyak. So Tuhan, takbiran dia sangat sangat hebat. Kalau kita cerita pasal balaghah Al-Quran, subhanallah. Ajib. Ajaban. Setiap perkataan yang Tuhan pilih, setiap susun atur perkataan, kenapa yang ini disebut dulu, kenapa sebut kemudian, semuanya ada makna. Yang dikatakan i'jaz balaghi. I'jaz balaghi, yang ini dari segi balaghah Quran, kesusteraan Quran itu ada mu'jizatnya. Bukan saja-saja Tuhan sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia kata, kalau dah kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sama maknanya dengan na'buduka wa nasta'inu bika. Tuhan tak sebut macam tu. Tak sama. Tak sama perkataan orang Arab
Jadi dia bercakap tak sama dengan dia kata zurtu Kuala Lumpur. Aku ziarah Kuala Lumpur. Dengan Kuala Lumpur zurtu. Sesama Arab dia boleh faham. Ha? Kalau kawan dia tanya, aina zurta? Mana kau pergi ziarah? Mana kau pergi berjalan baru ni? Kawan dia kata, zurtu Kuala Lumpur. Aku pergi Kuala Lumpur, ziarah Kuala Lumpur. Kawan dia yang Arab akan tanya dia lagi. Thumma aina? Betul pergi mana pula? Betul tak? Tapi kalau dia kata Kuala Lumpur zurtu, kawan dia yang Arab, kalau dia reti bahasa, dia takkan tanya dah lepas tu pergi mana lagi. Sebab beza. Bila dia sebut Kuala Lumpur dulu, maknanya memang Kuala Lumpur saya, tak pergi mana dah. Kalau dia letak Kuala Lumpur belakang, kemungkinan ada tempat lain lagi. Kuala Lumpur tu salah satu. Ada? Itu percakapan orang Arab. Tuhan ciptakan mereka macam itu, Tuhan ajakkan mereka bahasa macam itu. Kan? So, kalau Tuhan ajak orang Arab, sehebat ini, sepetah itu mereka bercakap, takkanlah Tuhan. Balik pada kaedah tadi lah. Tentulah Tuhan lebih petah, lebih fasih. Jadi tak tergambar di sisi ahli sunnah wal jamaah, bila Tuhan cerita pasal sifat-sifat dia, Tuhan ada tersilap perkataan, tersilap sebut, nak sebut hal lain, tersebut hal lain. Ini semua tak masuk akal. Kerana Tuhan maha sempurna dari semua sisi ini. So itu dari segi Al-Quran. Kemudian dia kata, thumma rusuluhu sadiquna masduqun. Kemudian rasul-rasulnya Allah Ta'ala benar. Sama juga, rasul-rasul bercakap benar. Mereka tak cakap bohong. Dan mereka takkan sengaja bohong dan takkan tersilap. Kerana kalau mereka tersilap, mereka akan ditegur oleh Allah Ta'ala dan mereka maksum. Sadiqun pada diri mereka, mereka ni memang orang yang benar. Yang pertama sekali, rasul, sebelum jadi rasul pun tak ada cakap bohong. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja digelar sebagai sadiqun, digelar sebagai amin. Amin ni makna lebih tinggi. Bukan sekadar betul, bahkan boleh percaya. Maknanya kalau dia habaq tu hang tak payah siasatlah. Makna amin, maknanya memang pertama dari segi makna dia takkan bohong. Kalau dia kata lah. Dari segi yang kedua, dia takkan silap cakap. Pasal dia ni fasih. Muhammad ni Arab yang fasih. Dia tak mungkin nak sebut A plus, tapi dia sebut A saja. Dia tak mungkin nak masukkan A minus, tapi dia sebut A saja. Tak mungkin. Perkataan dia tepat on the dot. Sebab tu dia amin. Ha? Tu sebelum jadi rasul. Apatah lagi setelah jadi rasul, bukan setakat dia sadiq, dia musaddaq. Dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Dibimbing, dijaga. Daripada dia berlaku kesilapan. Kan? Hadis-hadis Nabi ni semua. Bukan Nabi yang ikhlas sendiri. Wahyu datang. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Wahyu yang diwahyukan. Kan? Sama ada Quran ataupun hadis. Sama saja. Cuma Quran, itulah sekali dengan lafaznya. Hadis dari segi makna. Kan? Nabi takbirkan dengan bahasa dia. Dan kalau Nabi tidak fasih, takkan Allah Ta'ala izinkan bagi Rasulnya untuk bercakap bagi pihak dia? Betul tak? Sebab itu Nabi datang dengan Quran dan Sunnah. Quran menggariskan garis-garis besar. Tetapi perincian syariat kita dapat daripada hadis. Menunjukkan Nabi ni seorang yang fasih. Dia boleh interpret bagi pihak Allah Ta'ala the exact meaning yang Tuhan nak. Tak mungkin Nabi silap interpretation. Nampak? Itu satu. Kedua, musaddaqun. Dan selain itu, sadiqun, musaddaqun juga, dengan makna rasul-rasul ini, sama juga. Mereka adalah yang paling mengetahui tentang Tuhan. Betul tak? Nabi SAW kata, a'lamukum billahi ana. Yang paling tahu tentang Allah, sebab dia dapat wahyu. Bukan kita. Bukan kita. Kan? Dan dia yang paling fasih dari segi bicaranya. Rasulullah SAW, afsahul Arab, afsahu man yantiqu bidad. Yang paling fasih bercakap bahasa Arab, Nabi SAW. Tak ada siapa boleh challenge. Sebab itulah,
Selain daripada Quran, sunnah juga mukjizat dari segi balaghahnya. Dari segi perkataan yang Nabi guna, susun katanya, ada mukjizat. Ada specialty, bukan cakap macam orang biasa. Kan? Dan Nabi SAW diutuskan untuk membimbing ke untuk menyesatkan? Membimbing. Dan dia memang nak bimbing. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ. Dalam kata, boleh jadi kamu rasa sempit diri, sempit nyawa. Macam nak bunuh diri kalau mereka ni tak beriman dengan apa yang kamu bawa. Nabi nak kita beriman. Nabi tak nak kita tak beriman. Allah Ta'ala bila dia turunkan Al-Quran, apa tujuan dia turunkan Al-Quran? Untuk menyesatkan kita ke? Untuk membimbing kita? Untuk membimbing kita. Al-Quran takkan sesat kalau orang ikut. Sesat berlaku apabila meninggalkan. Betul yang Allah Ta'ala kata, yahdi bihi kathira wa yudillu bihi kathira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladhina yanquduna ma ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yusiluna fil ard. Tuhan kata dia membimbing manusia dengan Al-Quran ini banyak orang, dan dia sesatkan juga dia banyak orang. Tapi yang sesat tu siapa? Yang tak ikut Quran, yang memungkiri janji setelah diambil peringat, diambil apa nama apa ni ikatannya, ha? Yang memotong apa yang Tuhan suruh sambung dan buat kerosakan di muka bumi, itu yang sesat. Bukan sesat sebab ikut Quran. Bukan sesat sebab ikut Quran. Tak mungkin. Yang sesat tu sebab silap faham Quran. Sengaja api selewengkan makna Quran. Nah, itu mungkin sesat. Tidak ada orang yang ikut Quran seperti yang diturunkan dengan makna yang sahih, dengan cara yang sahih, dia sesat. Tak mungkin. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Tuhan janji dalam surah Taha, siapa ikut petunjuk aku, لا يضل, dia takkan sesat sama sekali. وَلَا يَشْقَى, dan takkan celaka, takkan musnah, takkan masuk neraka. Hadis Nabi pun sama. Nabi kata, تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَى, aku telah tinggalkan kamu di atas jalan yang terang benderang. لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا, siang malamnya macam siangnya. La yaziru anha illa halik, tidak ada yang menyimpang daripada jalan yang aku ajak ni, melainkan dia akan musnah, celaka, masuk neraka. Daripada logik yang kita dapat ini, Allah Ta'ala dan Rasulnya paling mengetahui. Allah paling mengetahui tentang dirinya, dan Rasulnya yang paling tahu tentang Allah. Allah yang paling fasih dan paling elok percakapannya, yang paling mampu untuk menyampaikan apa yang dia nak beritahu kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling fasih menceritakan kepada kita tentang Allah Taala. Dan Allah menurunkan Al-Quran kehendaknya adalah untuk membimbing. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia adalah petunjuk bagi manusia, penjelas bagi manusia, dan yang membezakan antara yang sesat dan yang salah dengan yang kebenaran dan yang hak bagi manusia. Itu sifat Al-Quran. So, Tuhan turunkan Al-Quran untuk membimbing kita ke arah kebenaran, bukan untuk menyesatkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Taala sebagai pembimbing kita kepada jalan Allah Ta'ala, sebagai petunjuk kita kepada Allah SWT, sebagai yang membawa kita ke arah syurga Allah. Dan dia telah menjelaskan agama Allah sejelas-jelasnya. Atas tiga logika ini, Ahli Sunnah wal Jamaah kata, tak mungkin tiba-tiba dalam perkara yang paling mustahak dalam agama, iaitulah mengenal Allah SWT, tiba-tiba ada kekurangan dari segi penyampaian Al-Quran dan Sunnah. Ada benda-benda yang Quran dan Sunnah cakap tu tak betul, tersilap, tersalah, tak masuk akal. Tak mungkin. Tak mungkin. So, kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah kata, tidak ada ayat Al-Quran atau Sunnah Nabi sahihah yang tidak masuk akal. Petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi tentang Allah Ta'ala tidak lari daripada dua keadaan. Sama ada yang pertama,
ia adalah dalil akli, dalil berbentuk akal. Maknanya ayat tu datang, dia bimbing kita untuk berfikir. Kan? Membimbing kita untuk fikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Allah Ta'ala kata mereka yang mengingati Allah dalam keadaan alladzina qiyaman, duduk, dalam keadaan berdiri, duduk, dalam keadaan baring dari sisi mereka, dan berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Apa natijah orang yang buat macam ini? Rabbana ma khalaqta hadha batila. Dia akan dapat satu kesimpulan. Wahai Tuhan kami, engkau tidak ciptakan semua benda ini sia-sia. Maknanya, dengan dia merenung ayat-ayat kejadian langit dan bumi, dia boleh tahu bahawa lepas dia mati, mesti ada alam lain. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, daripada cipta alam ni sia-sia. Faqina azaban nar, maka lindungilah kami pada azab neraka. Tengok macam mana hujung surah Ali Imran ni. Ulama kata ayat ini mengisbatkan wujudnya hari akhirat dengan dalil akal. Ini Tuhan ajak akal. Kalau hang akal, betul-betul fikir, hang tahu kata lepas mati ada neraka syurga. Kalau aku tak habaq pun hang boleh tahu. Hang boleh faham dan boleh capai. Di sana mesti ada satu pembalasan. Ha? Takkanlah Tuhan jadikan kita ni macam-macam nikmat dia bagi, macam-macam ujian dalam hidup ni, kemudian mati, the end. Selesai masalah. Ha? Dia turunkan Quran. Dia kata kalau kau buat macam ni dapat ganjaran sekian. Engkau tak ikut cakap aku dapat azab sekian. Tapi semua tu hanyalah di dunia sahaja. Lepas tu, bila mati tak ada apa. Bohong. Mustahil. Mustahil. So, ini dia kata bentuk bimbingan Al-Quran yang pertama. Bimbingan untuk akal berfikir. Macam ayat tadi lah. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tuhan suruh kita fikir bahawa dia yang paling kuat. Kan? Atau yang kedua, ayat-ayat yang datang dalam bentuk perkhabaran semata-mata dan dia tidak mustahil pada akal. Contoh, bila Allah Ta'ala kata, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas arasy. Memberitahu bahawa dia istiwa di atas arasy, tidak mustahil pada akal. Tidak mustahil pada akal untuk Tuhan istiwa di atas singgah sananya sendiri. Tidak ada yang mustahil. Dengan cara yang layak bagi Allah Ta'ala. So, di situ, ayat itu tidak mungkin berlawanan dengan akal. Dia tidak mustahil pada akal. Bila Tuhan beritahu dalam syurga ada sungai daripada susu, sungai daripada madu, mustahil tak? Tak mustahil. Tak mustahil. Akal boleh terima. Walaupun kemungkinan akan ada akal yang kali pertama dengar benda ni, dia heran. Heran mungkin. Al-wahyu ya'ti bimuharatil uqul la bimuhalatil uqul. Wahyu bawa benda-benda yang menghairankan akal, bukan yang memustahilkan akal. Itu kaedah. Tidak ada dalam Quran dan Sunnah suruhan, larangan, berita yang mustahil pada akal. Even dalam suruhan Tuhan, larangan Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan takkan suruh benda yang kita tak mampu buat di luar daripada kemampuan manusia. Itu satu. Tuhan takkan larang benda yang kita memang tak boleh tinggal. Tak. Tuhan tak larang kita daripada melakukan hubungan seksual. Tuhan larang zina saja. Tuhan tak larang kita daripada makan dan minum. Tuhan larang daripada makanan tertentu dan minuman tertentu yang memudarat kita. Dan Tuhan suruh kita makan makanan yang baik-baik, yang elok-elok, yang memberi kita faedah sihat. Sebab kita perlu makan. Sebab tu kalau datang satu agama kata, kalau kamu nak masuk syurga, jangan makan sampai mati. Kita tahu dah agama tak betul. Ha, macam agama Jain kan. Dia kalau nak masuk syurga, dia kena puasa sampai mati. Lepas tu, tak ada lah syurga kan. Of course lah. Na'udzubillah mizalik. So kita tahu lah. Nak masuk syurga, jangan kahwin. Macam Kristian, padri. Dia kata, ini tanda agama ni bukan suruhan Tuhan. Itu petanda kata agama tu batil. Sebab jelas, Tuhan tak mungkin suruh macam ni.
Tuhan takkan suruh benda yang mustahil. Tuhan suruh benda yang mengherankan mungkin. Tapi mustahil tak mungkin sama sekali. Tak mungkin sama sekali. Tak? Baik. Jadi, bila kita kata Al-Quran dan Sunnah tidak bawa perkara yang mustahil pada akal. Dan tak mungkin dia meninggalkan penjelasan yang jelas, yang terang, yang sempurna berkaitan dengan akidah. Sedangkan Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada kita cara kita nak duduk, nak buang ayat besar, ayat kecil. Betul tak? Datang dalam hadis. Nabi datang Yahudi tanya seorang sahabat, adakah Nabi kamu ajak semua benda termasuk cara nak buang ayat besar, ayat kecil? Dia kata, ya. Jelas. Tidak ada cara. Semua Nabi ajak. Cara tidur, bagi tidur nak buat apa. Nak makan, tangan mana. Nak baca apa. Semua benda. Takkanlah tiba-tiba untuk mengenal Tuhan yang paling mustahak dalam hidup manusia ni, kenal Tuhan dia. Lebih mustahak daripada dia kenal diri dia. Kita boleh hidup kalau kita tak tahu bentuk jantung kita macam mana. Bentuk hati kita macam mana. Bentuk paru-paru kita. Kita tak tahu. Tak ada masalah. Kan? Orang Afrika boleh hidup elok aja. Dia tak pernah tahu pun sains, biologi semua ni. Tapi tak mungkin manusia boleh hidup dia tidak ada benda dia nak sembah. Sebab tu kata Plutarch, seorang historian, ahli sejarah. Dia kata apa? Kita jumpa manusia tanpa tamadun, tanpa peradaban, tak ada bangunan, tak ada alat-alat yang mewah. Tapi kita tak pernah jumpa dalam cari gali kita tentang orang tamadun yang tidak ada agama. Tak ada. Tak pernah dijumpai bangsa yang tidak ada kepercayaan agama. Sebab manusia mesti ada Tuhan yang dia kena sembah. Kalau dia jumpa Tuhan yang betul, alhamdulillah. Kalau dia tak jumpa, dia akan sembah Tuhan yang salah. Sebab dia mesti benda yang dia kena sembah. Ada? So tak mungkin benda yang paling mustahak. Kalau Quran cerita dekat kita apa yang kita kena makan, apa yang tak boleh makan. Ayat apa yang boleh pakai, ayat apa tak boleh pakai. Yang mana benda itu sebenarnya kalau kita tak tahu pun kita masih boleh hidup lagi. Sebenarnya. Walaupun tak apa nak sempurna tapi boleh hidup. Adapun tidak kenal Tuhan, tak mungkin kita boleh hidup. Kita akan jadi lebih teruk daripada binatang. Tengok macam orang atheist. Last kali bunuh diri, last kali bunuh diri. Tak tahu nak buat apa? Betul kan? Dah habis lah. Terlepas projek, bunuh diri. Kena pecat kerja, bunuh diri. Pasal tak nak tujuan hidup. Yang membolehkan manusia itu walaupun dia telah bankrupt, walaupun dia telah dipecat daripada semua pekerjaan, walaupun dia miskin, walaupun dia sekian, dia masih hidup sebab dia tahu ada akhirat, ada Tuhan. Itu je. Satu kajian daripada Journal Academic, apa nama persatuan Secretary Amerika, telah mengiyakan dan mengesahkan bahawa nisbah bunuh diri yang paling tinggi ialah atheist. Tidak syak lagi. Dan atheism merupakan faktor yang paling besar dalam kejadian bunuh diri. Faham kan? Sebab tak ada ahli hidup. Tujuan tak ada. Dia tidak beriman dengan hari akhirat. Sama atheis ingkar Tuhan atau ingkar hari akhirat. Sebab kalau dia ingkar akhirat, walaupun dia percaya Tuhan, bagi dia dengan mati selesai masalah. Faham kan? Kita lepas mati tu lebih kita takut daripada hidup. Faham kan? Hidup susah, sakit teruk apa semua, tak ada masalah. Hak lepas mati tu lagi teruk. Hak tu lagi kita takut. Kan? Jadi, mati bukan penyelesaian masalah. Mati akan berjumpa dengan masalah yang sebenar. Kan? Kita hanya akan berjumpa masalah kita yang sebenar lepas kita mati. Kan? Jadi, poin dia adalah, kita kata, tak mungkin syariat Allah Ta'ala datang mengabaikan persoalan akidah. Dan yang persoalan akidah yang paling besar, inti akidah, paksi akidah, ialah al-imanu billahi azza wa jalla. Beriman dengan Allah. Dan beriman dengan Allah, intinya, paksinya adalah beriman dengan al-asma'ul husna wa sifatul uliya. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini inti iman dengan Allah Ta'ala. So tak mungkin syariat datang dalam keadaan dia tak menyempurnakan perkara ini. Dan tak mungkin Nabi SAW tak cerita dengan habis benda ini. Sedangkan Tuhan kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Dan tak mungkin para sahabat radhiyallahu anhum cuai atau leka atau tak belajar betul-betul masalah ini dengan Nabi SAW.
dan tak mungkin tabi'in yang merupakan sebaik-baik generasi selepas sahabat cuai atau terabai dalam masalah ini. Dan tak mungkin tabi'in generasi yang ketiga terbaik cuai atau terabai dalam masalah ini. So atas logika-logika ini, Ahli Sunnah wal Jamaah kata Al-Quran dan Sunnah cukup untuk asma' wa sifat. So kami tak berhajat kepada falsafah, kami tak berhajat kepada logika-logika yang dibuat oleh orang-orang kafir Yunani, mantik Yunani yang mereka tu sendiri tak jumpa Tuhan mereka yang betul, sembah berhala, mati sebagai orang kafir. Kenapa kita perlu gunakan akal mereka untuk kita hukum terhadap makna-makna Al-Quran? So ini prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan Ahli Sunnah tidak abaikan akal, kerana hakikatnya memang akal tugasnya dalam masalah ini hanyalah untuk menerima dan percaya. Bagi part yang dia kena fikir, dia fikir. Dan dia telah dibimbing oleh ayat Al-Quran untuk fikir sampai tahap mana. Dan dia tak lepas pada tahap yang dikehendaki. Dan bagi ayat yang datang dalam bentuk perkhabaran semata-mata, perkhabaran itu tidak mustahil pada akal. So apa yang tak mustahil pada akal, dia kena terima. Dan memandangkan yang bercakap itu pasti benar, bukan sekadar boleh menerima, dia wajib terima. Dia kena wajib terima perkhabaran yang benar. Kan? Jadi, di sinilah bezanya inti, paksi yang paling asas Ahli Sunnah wal Jamaah dengan ajaran Ahli Kalam. Sebab Ahli Kalam lawan dengan kita dalam semua yang kita cakap tadi. Kerana isi, inti ajaran ilmu kalam, paksi dia yang paling besar ialah keyakinan yang teguh bahawa ada ayat dalam Al-Quran kufur. Maksudnya kalau kita ikut, kufur. Dan dia berkeyakinan penuh bahawa ada ayat dalam Al-Quran yang sebenarnya tidak menunjukkan kesempurnaan Tuhan. Bahkan ayat itu menunjukkan sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala. Maknanya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis ayat yang mustahil pada akal. Ini adalah prinsip Ahli Kalam yang memang mereka pegang dengan teguh, yang mungkin kita akan bicarakan pada kelas yang akan datang bi'illahi ta'ala. Mudah-mudahan Ta'ala mudahkan pengajian kita dan berikan kita kefahaman dan keberkatan apa yang telah kita anuti. Ala kulli hal, kesimpulannya Ahli Sunnah wal Jamaah tegas dalam masalah ini bahawa kita yakin dan kita percaya betul dengan Allah Ta'ala. Zalikal kitabu la raib. Tuhan kata la raib. Tuhan tak kata la syak. Apa beza syak dengan raib kata ulama? Syak ni 50-50. Raib ni sekecil-kecil keraguan pun tak ada. Rasa tak selesa, tak enak, tak senang, semua tu tak ada dalam Quran. La raib fi. Quran ni bila kena dengan jiwa, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Jiwa akan jadi tenang. Jiwa akan jadi bahagia. Kita akan tenang bila dengar Quran. Kan? Hakikatnya praktikalnya macam itu. Orang yang serabut ni apa? Kita baca kepada dia Al-Quran. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jiwa kita tenang dengan ayat ni. Sebab tengok ayat ni sangat harmoni. Tuhan kata Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini untuk engkau jadi susah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, bukan untuk engkau sesat. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ula tadhkiratan liman yakhsha, peringatan bagi orang yang takut, diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Ar-Rahman yang berada di atas arasy-Nya. Takkanlah Tuhan habaq awal-awal, Quran ni tidak akan, kamu takkan sesat kalau ikut Quran. Quran ni peringatan. Tiba-tiba main ayat Ar-Rahman istawa, sesat. Apa ni? Kan? Tak mungkin. Tak harmoni lah ayat tu. Tak? Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah dia kata kalau dah begitu sifat Quran, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan hanyalah peringatan bagi orang yang takut, orang yang beriman, orang yang percaya dengan Allah Taala. Begitu indah ayatnya. Umar bin Al-Khattab baca ayat ni masuk Islam. Tak payah takwil, tak payah apa pun. Ha?
Pasal apa tiba-tiba main pok-pok ni kata ayat ni zahirnya kufur, dia kata. Zahirnya kufur. Na'udzubillah min zalik. Takkanlah ayat ni zahirnya kufur. Umar bin Khattab masuk Islam. Dia pindah daripada kufur kepada iman selepas baca ayat. Tiba-tiba engkau kata, kalau kita tak takwil ayat ni, nanti orang Islam yang baca ayat ni jadi kufur. Masuk akal ya? Kan? Macam mana logik kita dengan logik sahabat? Kan? Berlawanan, bertolak belakang. Kan? Nas'alullah al-afiyah. Ala kulli hal, insyaAllah kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.